Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli thumma ma ba'du. Yang kami hormati Ibu Waka, Ibu AKDP Andes Purwanti SMM lagi ikut online, Masya Allah kepada Allah, semoga beliau dalam kondisi sehat walafiat. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempergunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya, pertama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat umur yang panjang, masih diberikannya kepada kita nikmat iman dan Islam, masih diberikannya kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati atas apa yang kita lakukan ini. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa hari ini sudah masuk tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriah. Itu artinya sebagian besar para umat muslim yang ada di dunia sedang merayakan hari nuzulul Quran. Kenapa saya katakan sebagian besar muslim dunia sedang merayakan nuzulul Quran? Karena memang sejarawan Islam berbeda pendapat tentang kapan turunnya Al-Quran itu sendiri. Sebagian besar mengatakan 17 Ramadan, ada sekumpulan kecil dari sejarawan Islam yang mengatakan tidak tanggal 17 tapi tanggal 21, bahkan ada yang mengatakan tanggal 23 Ramadan. Tetapi sebagian besar para ulama sejarawan Islam, sejarawan Islam yang klasik zaman dulu mengatakan turunnya Al-Quran itu pada fase kedua, turun di tanggal 17 Ramadhan. Kenapa saya katakan pada fase kedua? Karena mungkin tidak kita ketahui Al-Quran itu turun dua fase, dua kali turunnya. Turun yang pertama adalah ketika Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu di bawah arsnya Allah, di bawah arsnya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, termasuklah Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an pada fase pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia disebut dengan Baitul Izzah. Ingat, langit kita berlapis-lapis, ada 7 lapis. Lapisan paling bawah yang kita kenal dengan langitnya dunia itu disebut Baitul Izzah. Nah, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langitnya dunia, itu pada satu masa dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas turun semuanya. Yang kita kenal pada ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu secara penuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada 30 juz
ada 114 surat, ada 6236 ayat. Kalau yang pernah belajar 6666 ayat, coba kita hitung kembali berapa jumlah ayat. Jangan-jangan cuma mendengarkan belum menghitung jumlah ini. Ada 6236 ayat. Lalu fase kedua turunnya Al-Qur'an itu dari Lauhul Mahfuz, dari Baitul Izzah, dari langit dunia menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Yang mana ayat pertama turun di kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beruzlah, kalau bahasa Arabnya uzlah, sedang menyendiri di Gua Hira yang ada di kota Mekah. Orang-orang sekarang ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bersemayam. Mengajarkan kepada kita bersemedi dengan alasan bahwa Nabi Muhammad sebelum turunnya Al-Qur'an bersemayam bersemedi di Gua Hira. Jawabannya adalah berbeda antara bersemedi di Gua Hira dengan bertahanmus di Gua Hira. Apa bedanya? Kalau bersemedi itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, bisa jadi menjauhkan dirinya kepada Allah karena setan datang jauh dari ibadah, sholat tidak pernah dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad di dalam Gua Hira itu bertahan bahasa Arabnya, menyendiri, berpisah dari kelompoknya, berpisah dari masyarakatnya, karena masyarakat pada waktu itu masyarakat jahiliyah. Ketika bersama masyarakatnya bisa jadi tertular tanda kutip kebejatan dari masyarakat jahiliyah. Maka Nabi Muhammad beruzlah, bertahanus di Gua Hira menyendiri untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah malaikat Jibril alaihi salam, dikenal dengan turunnya pada malam 17 Ramadan. Ketika Jibril alaihi salam datang kepada Nabi, Nabi Muhammad pada awalnya ketakutan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum pernah melihat sosok Jibril alaihi salam itu sendiri. Ini perdana, pertama Nabi Muhammad melihat Jibril alaihi salam. Ketika Jibril datang, Nabi Muhammad berpikir ada orang asing. Nah ini sedikit mencelakai kita. Di pucuk gua, Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh pernah diajak oleh guide yang menuju bawah. Kalau mungkin ke atas belum, tapi di bawah melihat bagaimana tingginya Jabal Nur. Jabal Nur itu Gunung Nur, Gunung Cahaya, di mana di atas di puncak Gunung Nur itu ada gua yang kita sebut dengan Gua Hira. Tempat yang tinggi, dakati yang tahu tentang gua tersebut. Nabi duduk di situ, ada orang datang yang tidak dikenal. Secara otomatis Nabi Muhammad bersiap siaga. Ini siapa? Sedikit nak molake, sedikit nak nyakiti dan lain sebagainya. Apalagi ketika Jibril datang lalu memeluknya dengan erat, dan pelukan erat ini membuat ngos-ngosan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril mengatakan, "Ya Muhammad," tabayyanat lagi Nabi Muhammad, "Ini siapa? Aku tak pernah jenguk, dia tahu aku siapa." "Ya Muhammad, iqra." "Wahai Muhammad, bacalah." Lalu kata Nabi Muhammad, dijawabnya, "Ma ana biqari," aku tak baca maco. Lagian tak ganti yang baca dibaca. Walaupun ada bacaan, misalnya di Gua Hira misalnya ada tulisan iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq, walaupun tertulis Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tanda kutip al-ummi, buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ada yang mengatakan, "Nah, inilah kelemahan Nabi Muhammad, ngaku dak baca maco, ngaku dak baca nulis." Jawabannya berbeda. Dulu 1400 tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad hidup di masa itu, membaca dan menulis bukanlah satu kebutuhan pokok. Banyaklah orang yang tidak bisa membaca dan menulis dibandingkan yang bisa membaca dan yang menulis.
Kalau masuk kita Pak, kalau yang zaman dulu pacak maco, pacak nulis, itulah profesor doktor sudah takhusus profesor di bidangnya. Jadi kalau memang tidak profesor doktor seperti zaman sekarang, kita S3 alhamdulillah, kita S2 alhamdulillah, kita S1 alhamdulillah, S1, S3 tidak ada apa S1 kecil ini. Tidak, yang penting kita profesional di dalam pekerjaan kita. Nah zaman dahulu pun begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan ummi, tak mampu membaca dan tak mampu menulis. Bahkan itu bukan kekurangan, malah kelebihan. Dari mana sisi kelebihannya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang dari sisi bahasanya luar biasa, sastranya, isi kandungannya, tak ada yang mampu mengalahinya. Lalu orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, wabil khusus para penyair, mengatakan ini buatan Muhammad, Al-Quran buatan Muhammad. Nabi Muhammad dengan mudahnya membantah bagaimana aku membuatnya. Teko maco dengan nulis lagi dah baca, maco nulis lagi dah baca, mama nak muat Al-Quran itu sendiri. Karena mereka tahu Nabi Muhammad al-Ummi, orang yang tak mampu membaca dan tak mampu menulis. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, walaupun para penyair mengatakan sudahlah Muhammad ini buatan kamu, tapi di dalam hati mereka, di dalam hati sanubari mereka, tidak kado Muhammad nulis dewe ini. Kami yang profesor doktor di bidang sastra tanda kutip dah pacak nulis seperti Al-Quran ini, sedangkan dia Al-Qurni dah pacak maco, dah pacak nulis apa yang dibuatnya tanda kutip luar biasa. Maka di dalam hati mereka sesungguhnya mengimani bahwa ini bukan buatan Nabi, ini bukan tulisan Nabi, ini bukan produk yang diproduk oleh Nabi. Tapi mereka sebenarnya di dalam hati sanubari mereka mengimani bahwa Al-Quran dari zat yang maha kuasa yang mengetahui segala-galanya, sehingga makna dari Al-Quran luar biasa dari sisi kosakatanya, pemilihan kosakatanya, apalagi dari sisi balaghahnya kalau bahasa Arab atau sastranya luar biasa, tidak ada yang mampu menandinginya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu rada ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Al-Qur'an kepada Muhammad, kamu kira Muhammad buat apa namanya Al-Qur'an buatan Muhammad, maka fa'tu bi suratin min misli, silakan buat, datang ke Al-Qur'an satu surat, enggak usah panjang-panjang, satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Surat yang paling panjang surat Al-Baqarah 286 ayat. Surat yang paling pendek surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, hanya tiga ayat saja. Tidak perlu 286 ayat seperti Al-Baqarah, cukup kamu nulis baca Al-Kautsar 3 ayat baik, jadilah satu surat. Sampai sekarang tak ada yang mampu untuk menulis ya tandingan Nabi Muhammad, tandingan Al-Qur'an yang katanya buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dan kami pulalah yang menjaganya. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang timbul pertanyaan Bapak ibu. Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dari pertama sekali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai terakhir sekali turun, kata para ulama, ketika di tahun 9 Hijrah ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan haji wada. Turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. 23 tahun turunnya Al-Quran, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. 23 tahun turunnya Al-Quran kepada Nabi. Lalu pertanyaannya, untuk apa Al-Quran ini turun? Untuk apa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diwariskan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, pertanyaan besar inilah yang menarik untuk kita bahas, agar supaya betul-betul kita tahu fungsi Al-Quran, tujuan Al-Quran diturunkan untuk apa kepada kita. Bapak ibu hadirin,
wal hadrat rahimahumullah. Pada awal surat Al-Baqarah, muqaddimah Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengatakan hudan lil muttaqin. Al-Quran ini diturunkan sebagai hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, petunjuk ini bahasa kita buku pedoman. Bapak Ibu, profesinya polisi sekarang ini tidak bisa menjadi polisi yang profesional kalau tidak mengerti panduan bagaimana panduan kepolisian Republik Indonesia. Harus kita tahu, oh ini boleh, ini tidak boleh, ini bisa dikatakan tidak boleh, ini yang sama sekali, yang ini bisa dinego misalnya. Kita harus tahu betul-betul poin demi poin yang ada di dalam buku panduan kita ketika kita ingin profesional di bidang kita. Nah, Al-Quran juga buku panduan kita sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, agar supaya kita betul-betul menjadi hamba-Nya yang beriman, hamba-Nya yang bertakwa. Dengan iman dan takwa kita, Allah ridho kepada kita, dan dengan ridho-Nya Allah, Allah masukkan kita ke dalam surga. Karena inti dari hidup kita itu qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya profesi saya sebagai guru dosen di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Saya dosen, maka profesi saya sebagai guru, saya mengajar dengan tulus, saya mengajar dengan profesional. Bapak Ibu, sebagai abdi negara, sebagai polisi Republik Indonesia, maka kita semua dituntut untuk profesional di bidang kita masing-masing. Nah, begitu juga Al-Quran. Ketika kita ingin menjadi orang yang paling benar di sisi Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, maka Al-Quranlah menjadi pedomannya. Sekarang ini orang-orang luar Pak tidak ribut bercerita tentang mudik. Boleh aku tidak bolehnya mudik? Ya, mudik lebaran. Saya yakin Bapak Ibu tahu masalah ini. Tapi saya katakan begini, tidak perlulah kita banyak-banyak berpikir tentang boleh atau tidak boleh mudik. Kalau untuk kebutuhan kesehatan kita, sudahlah. Kalaupun boleh mudik, lebih baik di rumah dulu. Kenapa dikhawatirkan kita menganggap kita sehat, rupanya kita tidak sehat karena banyak OTG di mana-mana. Ketika kita ke kampung, tanda kutip teratur atau hampir teratur sehat lah kalau di kampung, karena jarang ke kota. Datang kita ke dusun, kita menganggap kita sehat, rupanya kita penyakitan tanpa kita ketahui. Jadi menurut saya sudahlah, nak boleh, tak boleh, berhentilah dulu mudik. Kalau masalah komunikasi kan sudah disosialisasikan, bisa telepon, bisa video call, kita akan lihat sekarang, masya Allah, tabarakallah, canggihnya luar biasa. Ada di polsek Gandus di sini, masya Allah, ada satpol air di sini, ada polsek IT Palembang, banyak. Mudah, tak perlu datang ke sini, cukup kita. Konektivitas kita bagus, konektivitas kita lancar, seakan-akan semuanya datang sini. Coba bayangkan Pak, kalau semuanya datang tempat ini, dan muat. Kalaupun muat, sesedikit aku balik, tidak kalah. Kamu lemah, kejungan sehat, sesedikit nular penyakit, mohon maaf gitu Pak. Tapi alhamdulillah karena kondisi kita canggih sekarang ini, bisa konek, nyambung. Kalau seandainya di Jakarta juga melok, nyambung sampai Jakarta, bukan cuma di Palembang baik. Bahkan ketika ada misalnya itu lagi pacak nyambung. Cuma enggak pacak nyambung kalau lah mati Pak di kuburan, enggak pacak lagi. Enggak pacak lagi, enggak nyambung kayak pun enggak melok ceramah yang muzul Quran enggak pacak lagi. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Qur'an sebagai petunjuk. Kalau menurut saya nih Pak, saya asli saya Bugis Pak, Sulawesi Selatan. Walaupun saya enggak pernah sama sekali karena aku lahir di Palembang, besar di Palembang, sampai main di Palembang. Asal usulnya memang Bugis. Kebetulan dapat rumah Palembang. Rumah Palembang, tapi keluarganya tinggal di Biskayu. Kebetulan dapat orang rumah di Biskayu. Jadi menurut istri Payuka ketemu di Biskayu, bapak mama ada di Biskayu. Saya bilang betul tanah kelahiranmu di Biskayu.
Tapi tahu tak, asli kita tu bukan wong sekali. Wong mana wong Bugis? Bukan je. Asli kita juga bukan wong Bugis. Asli kita tu tahu tak juga. Asal muasal kita, kampung halaman kita tu surga. Ngapa cak itu? Pertama, bapak moyang kita Adam dari surga, bukan dari sekali. Bapak moyang kita dari surga. Ibunda kita, nenek moyang kita, Siti Hawa, diambil dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam, lalu diciptakan, lalu hidup di surga. Setelah digoda oleh syaitan, nyuruh untuk makan buah kuldi, pada awalnya dilarang oleh Allah Ta'ala, masih baik karena diganggu oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan. Ngapo kau dah galak deketi pohon itu? Pohon itu lemah, buahnya lemah, kalau kau makan jadi kekal. Siapa yang tak galak dekat? Akhirnya Adam dan Hawa pun tergelincir dari bisikan syaitan. Setelah itu baru diturunkan Adam dan Hawa ke dunia. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam pertama sekali menginjak bumi ini di daerah Pakistan. Daerah Pakistan. Adapun ibunda Hawa di daerah Saudi. Makanya ibunda Hawa wafat di daerah Jeddah. Jeddah itu asal katanya Juddah. Juddah pun artinya nenek. Maka kalau bapak ibu pernah umroh, pernah haji, dibawa oleh guide-nya jalan-jalan di Jeddah, ada salah satu makam terpanjang di Jeddah yang kita kenal dengan makamnya Siti Hawa. Ngapa panjang? Karena memang tinggi. Di dalam sebuah hadis mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan itu tingginya 60 hasta. Tinggi Nabi Adam alaihissalam 60 hasta. Sehasta berapa meter? Anggap be, jangan ada kejadian. Sehasta setengah meter, itulah dikit itu. Jangan ada kejadian. Sehasta setengah meter. Kalau 2 hasta baru 1 meter. Ini 60 hasta berarti 30 meter. Itu dikit itu. Sehasta setengah meter, tapi jangan ada kejadian dalam usaha kita. Sehasta setengah meter. Tidak usah anak 70 cm, tidak usah setengah meter, 50 cm. Dikali 60 hasta berarti 30 meter. Apa namanya? Tinggi Nabi Adam AS. Tidak kado Nabi Adam tingginya 30 meter, bininya 1,5 meter. Tidak kado kan? Itu setidaknya sama lah. Kalau Adam 30, yo istrinya 30 atau 29 atau 28. Makanya wajar kalau apa namanya makam terpanjang di Jeddah saat ini dikenal dengan makamnya Siti Hawa, ya, di dekat Kornes. Kalau bapak ibu pernah jalan-jalan ke Kornes, ya, ada baladiyah, ada daerah tua di situ, ada kota apa namanya tempat tua, disitulah dikuburkan Siti Hawa alaihissalam. Bapak ibu hadirin, balik lagi ke kita. Kita ini asal muasalnya dari surga. Kakek moyang kita wong surga. Tak tahu kalau Mas Yandro yang mengakui bahwa kakek moyang ke Darwin. Aku tak tahu karena Darwin menganggap bahwa kita ini asal muasalnya dari kerou. Ya dari perut. Alhamdulillah. Gara-gara mirip katanya, ya, cuman hilang buntutnya baik tadi jalan kaki 4 jadi kaki 2 buntutnya hilang. Ah, ini penghinaan atas diri manusia sebenarnya. Tapi saya meyakini, bahkan mungkin kita semua meyakini, kakek moyang kita adalah Adam alaihissalam, berasal dari surga. Maka sebenarnya tempat kita sesungguhnya adalah surga. Lalu makmano kita mudik ke surga ini? Ay, mudah. Walaupun kita sudah pernah ke surga, tapi pegang yang namanya peta menuju surga. GPS, kalau di mobil kan ada GPS nih. Kalau nak pergi ke satu tempat cukup diklik saja ini aku sini tujuan aku. Berjalanlah ke mana agak dia menunjuk tahu ke kanan, 30 meter ke kiri ya. Karena ada GPS dia ada peta. Kita kalau nak mudik ke surga harus bawa peta. Harus bawa GPS. Apa peta dan GPS kita menuju surga? Al-Qur'an Karim. Maka alangkah melawan manusia, mohon maaf. Alangkah melawan manusia, kalau dia tahu mati, maka di akhirat cuma ada dua jalan, surga atau neraka, tapi dia tidak galak bawa GPS. Tidak galak dia bawa GPS. Apa GPS-nya? Al-Quran. Biarlah
aku dah pacak maco, dah apa-apa, aku dah ngerti, dah apa-apa, yang penting aku bergaji 5 juta sebulan. Untuk makan anak ini cukup. Kalau nak muda ada duit. Yang ini singkatnya pikiran lupa. Hidup ini tidak seberapa. 60, 70. Betua kalau hidup 80 tahun. Betua kalau hidup 80 tahun. Setelah itu selesai hidup kita di dunia. Menuju alam akhirat kita. Nah di akhirat itu cuma ada dua jalan. Bercabang. Satu menuju surga. Satu menuju neraka. Kalau kita tidak galak bawa GPS. Yaitu Al-Quran. Maka dikhawatirkan jalan kita sesat menuju mengarah ke neraka. Kita ini bukan tebak-tebak buah manggis. Becak sekolah dulu, dipuncungi A, B, C, D. Ngitung kancing, tidak ada pacar-pacar. Kalau ngitung kancing zaman dulu, ya, salah misalnya, sudah, tidak perlu mati. Gitu. Tapi kalau salah menuju surga atau neraka, nah ini asli Pak. Jangan macam-macam. Walaupun kita bawa pistol takut ular, ngeri Pak. Oleh sebab itu, Al-Quran sebagai pedoman hidup, hudan lil muttaqin, GPS kita menuju surga Allah Ta'ala. Kalau kata Al-Quran, kita ke kanan, kita ke kanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata Al-Quran, puasa di bulan Ramadan, sudah. Karena ini GPS, kita puasa. Ngaku supaya masuk surga, selamat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kita kerjakan sholat, kita bayarkan zakat. Kita gawikan. Ngaku karena itulah yang dituntunkan Allah di dalam Al-Quran. Az-zani wa zaniyatu fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'atal jaldal. Jaldal. Orang yang berzina laki-laki maupun perempuan haram hukumnya bila perlu di apa namanya? Dicambuk 100 cambukan. Itu kalau hukum Islam dalam Al-Qur'an. Sudah tahu itu haram maka kewajiban kita untuk meninggalkannya. Jadi kalau ingin menjadi manusia yang baik, manusia yang teladan, disukai dan diridhoi oleh Allah, maka jangan lupakan Al-Quran. Al-Quran itu Pak, kewajiban kita kepada Al-Quran ada 5M. Wajibatuna nahwal Quran. Kalau bahasa Arab, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kami belajar ini ketika saya kuliah di Madinah, Arab Saudi. Ketika kami kuliah di Madinah, karena Al-Quran banyak turun di Madinah Al-Munawwarah, maka kami ditunjukkan oleh dosen-dosen kami, ayat ini turun di sini. Hari ini kita sekolah, kita kuliah, masuk deh semuanya. Kemana Ustaz kita? Masuk kita kemana Ustaz kita? Aku nak nunjuk ke tempat turunnya Al-Quran, ayat tempat kita nak bahas ini. Oh ya, senang. Dibawanya lah kami oleh dosen-dosen kami. Ya ini tempatnya, tempat ini diceritakannya dulu Nabi main ini turunlah ayat ini di sini. Jadi seakan-akan live kami, seakan-akan luar biasa. Jadi kata dosen kami, kewajiban kita kepada Al-Quran setidaknya ada 4 M. Ada 4. Apa itu M yang pertama? Adalah mempelajarinya. Mempelajarinya. Kita kalau sudah baca Alhamdulillah. Kalau belum baca payu guguyur Pak, kita belajar. Kita belajar. Karena tidak kati ruginya belajar Al-Quran itu. Kalau dia baca bagus baca Quran, kata Nabi derajatnya seperti malaikat Jibril. Kalau dia baca kiramil bararah seperti malaikat Jibril, orang yang mahir membaca Al-Quran. Tapi orang yang terbata-bata dalam sebuah hadis mengatakan ya tasaqtaubihi, dia terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, masuk kita masih hijau, falahu ajrani, dia mendapatkan dua pahala. Pahala pertama, pahala dia mau belajar. Pahala yang kedua adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, katik ruginya. Ustaz, mungkin yang tua-tua ngomong, Ustaz, kami ini lah tua. Nggak pacak lagi, nak belajar. Lama pelotak ini. Nggak pacak lagi, ngapal ain. Tak kado, Pak. Huruf kita itu, huruf hijaiyah itu setidaknya ada 28. Ada 28 huruf dari alif sampai ya. Anggap pebebel nih otak kita. Sudah per hari satu huruf kita belajar. Hari ini kita belajar alif. Alif, 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 alif. Alif, alif pula kita sebut keseluruhan hari ini. A di atas A, A bawah I, A depan U, A, I. Itu yang kita belajar. Dan kan udah pacar.
Alip cancang gak tahu. Besok B pulang. Ba. Itu B kita sebut selama kita terjagai. Belajar B. Ba saja. Ba di atas ba, bau bawa bi, ba depan bu, ba bi. Itulah yang kita belajar. Besok lagi hari ketiga, tamak itu selanjutnya. Artinya 28 hari janda kejadian. Sebulan. Janda kejadian. Mudah macam apa ini janda kejadian. Janda kejadian sebulan, kitalah hafal huruf hijaiyah, kitalah tahu A di atas A, bawa A di bawah B, A depan U misalnya. Kitalah pacak jarum maconyo, tinggal mahmano, oh ini panjang, ini pendek, ini dengung, ini idgham, ini iklab, itu kita apa namanya sedikit demi sedikit belajar sama-sama. Tapi kalau memang ayo start kami ini lagu bo, lebebal, tak pacak lagi nak belajar. Bukan tak pacak lagi, kamu no yang tak kalah belajar. Aman kalah belajar. Banyak pak belum keluar selalu tua-tua baru belajar. Alhamdulillah, dia pacak ngaji, bagus ngajinya, ya dan yang sebagainya. Oleh sebab itu ada keinginan harus kita mempelajari Al-Quran. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan membaca, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi profesi terbaik adalah orang yang belajar serta mengajarkan Al-Quran. Itu yang pertama. Tidak tahu pak ini sampai berapa nih? Lagi jalan-jalan, jam 12 gitu. Banyak yang kita nih, sedangnya 4 nih. Yang kedua, yang tadi belajar, mempelajari. M yang kedua membaca, membaca Al-Quran. Karena kalau langsung sudah baca, sayang kalau tidak membaca. Bapak Ibu, membaca Al-Quran pahalanya besar di sisi Allah. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan, dibalas lagi satu huruf menjadi 700 kebaikan. Anggap saja kita di luar Ramadan, anggap saja kita di luar Ramadan. Satu huruf 10 kebaikan. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak ngomong alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, mimun harfun, mim satu huruf. Alif lam mim ada 3 huruf. Berarti mau maco alif lam mim 3 huruf lah kita baca. 3 dikali 10 lah 30 kebaikan kita baca. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Makanya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, ada yang tahu Bapak Ibu berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? Ada 19 huruf. 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim. 19 dikali 10 lah sudah 190 kebaikan kita dapat. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan itu dewe, tidak pacak hitungnya 700 kali sekian itu nggak dewe. Itu di luar Ramadan sudah 190. Baru satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Mak mana kalau kita baca sambung Alhamdulillahirrabbilalamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Habis satu surat 7 ayat. Bapak Ibu tahu berapa huruf di dalam surat Al-Fatihah? Bali ini coba kita hitung-hitung. Berapa? Aku pun tidak tahu berapa banyak. Kali ke 10 itu di luar Ramadan. Kali ke 10 lah banyaknya kita dapat pahala. Makmano kalau dilanjutkan dalam surat Al-Baqarah 2 juz setengah ada 286 ayat. Tambah besarnya lagi. Kita tambah lagi Ali Imran ada 200 ayat. Tambah besar lagi. Makmano kalau sampai surat An-Nas itu baca 114 surat kita baca semua. Saya yakin pahalanya luar biasa. Makanya kita apa? Mohon maaf, kita ingin hidup kita di dunia selamat, hidup kita di dunia bahagia, lebih ingin lagi kita hidup di akhirat juga bahagia. Kalaupun di dunia mohon maaf kita tidak begitu bahagia, sudahlah. Masuk kita terima baik, sabar kebaik, waya-waya 60-70 sudah itu mati, selesai. Tapi kalau tidak bahagia kita di akhirat rugi pak, karena khalidina fiha, kita kekal selama-lamanya di dalam
di dalam surga atau nanti na'udzubillah kita kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah. Bapak Ibu, itu M yang kedua. M pertama mempelajari, M yang kedua adalah membaca Al-Quran, M yang ketiga adalah memahaminya. Nah yang ini mungkin banyak yang harus kita tekankan, karena M1, M2 bapak-bapak saya yakin walaupun polisi tahu membaca Al-Quran, tapi M yang ketiga memahami Al-Quran itu. Nah ini mungkin perlu guru, perlu kajian, kajian tafsir Al-Quran, ayat ini kendaknya apa, Allah maunya bagaimana, lalu apa tafsiran dari hadis ini, apa tafsiran dari ayat ini, itu perlu kita dalami agar supaya bisa kita mengerjakan M yang keempat, M yang terakhir. Apa M yang terakhir? M yang terakhir adalah mengamalkannya. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca bayar, Pak. Al-Quran itu diturunkan agar kita memahami kandungan isi Al-Quran, tahu apa yang diinginkan Allah, apa yang diharamkan Allah, apa yang dihalalkan oleh Allah, sehingga yang halal kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Barulah masuk pada tahap pengamalan. Ketika kita mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Ada orang yang bertanya, Pak, apakah bertabrakan antara pemahaman kita kepada Al-Quran dengan pemahaman kita kepada Pancasila? Saya katakan tidak. Sesungguhnya Pancasila itu adalah inti sari dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Sebut mau sila berapa? Mau sila pertama apalagi? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Ayat asli. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pasal satu. Atau ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan dan adil terhadap oi. Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang adil. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan adil di sini bukan melihat ahli profesi dengan kita jangan acak-acak dan dipola goy. Dan kita mengatakan lawan kita misalnya non-Islam atau ini Islam atau bagaimana? Mohon maaf, Islam mengajarkan kepada kita i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Sila ketiga, jelas persatuan Indonesia, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banyak ayat tentang musyawarah. Banyak ayat tentang musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kamu pada urusan. Apalagi yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka saya katakan tidak ada tabrakan sama sekali antara Pancasila dengan Al-Quran. Bahwa ketika kita menjalankan Pancasila, berarti sama saja kita menjalankan Al-Quran itu sendiri. Maka saya amat sangat heran kalau di luar sana, mohon maaf, ada tanda kutip oknum-oknum katonya Islam yang tadi mentabrakkan antara Islam dengan Pancasila ini. Maksud kita belum khatam belajar, belum tamat dia belajar, sehingga dia mengatakan berbeda antara Pancasila dengan Al-Quran. Kita katakan Pancasila adalah inti sari ajaran-ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran. Kalau itu yang kita kerjakan, maka aman Indonesia. 80% umat Islam di Indonesia, kalau itu pemahamannya, maka tak kati istilah teroris, maka tak kati istilah pembenturan antara Pancasila dengan Al-Quran, karena sesungguhnya Pancasila dan Al-Quran itu satu kesatuan. Al-Quran sebagai payung tertinggi, Pancasila adalah jabaran-jabaran dari makna dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dikit lagi jangan kejadian. Kesian Ibu Wakala mau duduk di situ. Masyaallah. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Wakala. Terakhir Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, terakhir mumpung ini kita masih di dalam bulan suci Ramadan, ada 14 atau 13 hari lagi di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Saya mengajak, mari jadikan sisa hari-hari kita ini menjadi hari-hari terbaik di dalam hidup kita. Bahkan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Kenapa? Karena mungkin
mungkin saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita tidak tahu Pak, tahun depan kita masih hidup apa tidak. Yang pasti insya Allah tahun depan masih ada Ramadan. Tahun depan masih ada Ramadan. Cuman kita masih ada apa tidak itu wallahu a'lam bishawab. Ayo Ustaz, aku sehat-sehat baik. Tak kasih penyakit. Tiap tahun aku pergi ke rumah sakit untuk check up semuanya. Dan alhamdulillah sehat-sehat saja. Mohon maaf, mati datang tidak nunggu kita sakit atau tidak. Maut datang tidak nunggu kita lah tua atau masih muda. Kata Imam Asy-Syauqi di dalam bait syairnya, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin hi asyahina min ad-dahr. Berapa banyak orang yang hidup tahu-tahu mati tanpa didahului dengan sakit. Berapa banyak orang yang sakit rupanya lebih panjang umur dibandingkan orang yang sehat. Kita datang ke rumah sakit ngejimu enggak sakit. Sabar mudah-mudahan cepat sembuh. Pas kita balik, kita duluan mati dibandingkan orang yang sakit yang kita jenguk tadi. Dan ini banyak Pak, bukan hoax. Ini banyak, bukan cerita fiksi. Banyak dan nyata. Maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik yang pernah kita lalui. Insya Allah kalau itu sudah masuk di dalam benak kita, maka hari-hari sisa ini tidak akan kita sia-siakan begitu saja. Kalaupun seandainya mudah-mudahan Allah berikan kesempatan lagi kita di tahun depan untuk masuk lagi di bulan Ramadan, jadikan lagi bulan itu, bulan Ramadan itu menjadi bulan terbaik, bulan Ramadan yang terbaik kita lalui. Supaya ada yang namanya progres positif naik ke atas. Jadi lebih baik Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Karena kata Nabi, rugi uang yang Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan tahun lalu. Bahkan celaka kata Nabi, kalau Ramadan tahun ini lebih buruk daripada tahun yang lalu. Maka harus dipastikan tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan tahun yang akan datang insya Allah harus lebih baik daripada tahun ini. Agar supaya progres positif naik ke atas. Setiap tahun kualitas ibadah kita semakin baik. Karena ada di dalam benak kita pikiran, mungkin hari ini hari terakhir, mungkin minggu ini minggu terakhir, mungkin tahun ini tahun terakhir. Sehingga kita ini beramal dengan baik. Walaupun kita polisi, ketika panggilan azan raya ala sholat, datanglah dulu ke masjid. Atau datanglah dulu ke musholat tempat-tempat kita bertugas. Setelah sholat, lanjutkan lagi tugas-tugas kita. Lanjutkan lagi tugas-tugas kita. Dia khawatirkan Bapak Ibu, sholat kita belum, tahu-tahu ajal menjemput. Cara mohon maaf, polisi kan memang garda terdepan. Kalau ada apa-apa, polisi dulu. Ada perampokan, polisi dulu. Ada pencopetan, polisi dulu. Ada polisi dulu. Artinya dihadapkan dengan sesuatu yang membahayakan diri para bapak-bapak, ibu-ibu polisi. Maka harusnya kita memohon pertolongan kepada Allah sekaligus kita mempersiapkan diri. Kalau baik, ini bukan noake cepat mati. Kalau baik, ini adalah hari terakhir. Kalau baik, ini adalah pekan terakhir. Kalau baik, ini bulan terakhir. Kalau baik, ini tahun terakhir. Kalau benak, kalau pikiran itu dimasukkan pada benak kita, insya Allah kita akan menjadi orang terbaik. Hari demi hari menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Hari demi hari menjadi orang-orang yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekali lagi ucapan terima kasih saya kepada Ibu Waka masih duduk di situ dengan manis nih, masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan Ibu Waka sehat walafiat ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman anggota kepolisian dimanapun teman-teman bertugas. Saya pribadi dan keluarga memohon maaf kalau di sana sini ada khilafan. Itu saja, terima kasih atas segala ucapan. Terima kasih atas segala apa yang dilakukan kepada saya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau di sana sini ada khilafan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak mari kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang diniatkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu kepolisian, dan apa yang kita niatkan semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengijabah semua doa-doa kita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat wa ya qadhil hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa qira'atana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa seluruh keluarga kami, dosa-dosa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepadamu, dosa-dosa orang-orang yang senantiasa bermaksiat di hadapanmu. Ya Allah, ampunilah kami semua ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami waktu-waktu sisa ini, waktu-waktu terbaik yang kami lakukan, sehingga nantinya ketika pun Engkau menjemput kami, kami dalam kondisi husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai para syahid-syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami sebagai orang-orang terdepan, garda terdepan di dalam mengamankan masyarakat Indonesia. Maka ya Allah, berikanlah keamanan kepada kami. Ya Allah, berikanlah perlindungan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah taufik dan hidayah kepada kami, agar supaya kami setiap harinya menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, orang-orang yang lebih baik di hadapanmu ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kami. Jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai penghias hidup kami. Jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai pengisi hati-hati kami. Jangan biarkan Al-Qur'an dan diri kami terpisah. Jangan biarkan Al-Qur'an dan kami itu terpisah sama sekali. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai pemberi syafaat nantinya di hari dimana tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.